Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, menyambung pertanyaan pekan yang lalu terkait tentang hijrah dari seorang hamba Allah dari pekerjaan di sebuah bank konvensional ribawi kepada bank syariah. Yang ingin Anda tanyakan Buya, kalau hijrah kemarin itu dijawab, kalau tidak salah itu ada proses tahapan-tahapan orang, seseorang itu ingin hijrah. Namun bagaimana ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, apakah sama dengan orang yang berhijrah? Artinya, seseorang yang bertaubat kepada Allah itu perlu dengan tahapan-tahapan. Itu pertanyaan Anda, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu tahapannya juga ada. Biarpun syaratnya itu disebut, ada syarat tobat, meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, ya kan? Ada menyesal, disebutkan syarat tiga itu. Cuman dari tiga syarat itu tidak serta merta langsung spontan. Syarat tobat kan ada tiga, ada menyesal, meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi. Ini adalah ada tahapannya. Pertama adalah nyesel dulu. Penyesal dulu. Ada penyesalan, itu langkah tobat. Biarpun meninggalkan tapi gak nyesel, kapan bisa lagi? Gak ada artinya. Nyesel dulu itu tahapannya. Sampai Nabi mengatakan at-tobatun nadamatu. Namanya tobat itu nyesel dulu. Nyesel dulu gimana sih? Gitu loh. Anda harus ngerti nyesel dulu. Kadang-kadang ngerti nyesel, gak ngerti gimana bisa nyesel. Nyesel itu ibaratnya Anda punya duit, gaji sebulan, satu-satunya. Gak ada lagi duit sumber kecuali dari itu. Gajinya 2 juta, Masya Allah, ada utang, ada listrik, ada macam-macam, wah ini tuh. Tau-taunya Anda ambil pakai tas, nah, tasnya tadi. Tau-taunya apa? Bolong. Sampai di rumah gak ada. Anda nyesel, ya Allah, nyesel. Tasnya dibanting, ini gara-gara tas ini, kira-kira dipakai lagi gak besok tasnya? Ngambil duit, enggak, itu lo nyesel, itu. Yang macam ini nyesel masih senyum. Insyaallah saya tobat. Bangga lagi. Kalau dulu mah biasa 5 botol saya masih cerita. Saya ini perempuan itu sama saya dulu nih. Ini bukan tobat ini. Nyesel. An-nadamah. Nyesel itu ya nyesel. Orang harus sadar dulu nyesel. Dari itulah kadang-kadang ada perasaan. An-nadamatu. Maka hidupkan dulu penyesalan. Maka dari itulah maka tahap selanjutnya akan mudah meninggalkannya. Ya enak dia nyesel. Kalau seneng gimana bisa meninggalkannya? Nyesel. Mau melakukan, tapi kebleset lagi, dia lupa dengan penyesalannya. Mungkin melakukan lagi. Mungkin ada orang bertobat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah bertobat, tapi kebleset lagi. Kata Nabi, ya tobat lagi. Saya juga nyesel, tobat. Kebleset lagi, tobat lagi. Saya nyesel, saya Rasulullah, lalu kebleset lagi. Ya tobat lagi. Bolak-balik. Sampai kapan ya Rasulullah? Ya sampai kamu bosan, baru Allah bosan. Gak boleh. Menyesal itu terus. Kalau namanya manusia kepleset, ya ada manusia kepleset. Tapi harus kita sadar, di dalam diri kita ada belum penyesalan itu. Kalau belum ada penyesalan, itu belum tobat. Nah, penyesalan itu dipupuk, disuburkan. Kenapa kok Anda kehilangan duit 2 juta nyesel? Karena Anda ngerti kebutuhannya duit 2 juta. Tapi duitnya banyak 2 juta, biarin deh. Kan gitu. Nah, lah bagaimana dengan dosa agar nyesel? Tahu akibatnya, dihukum oleh Allah, murka Allah. Nah gitu, itu menguburkan penyesalan. Coba orang banyak duitnya, cuma 2 juta jatuh, sudah biarin deh, kan gitu. Kenapa? Gak butuh. Gak tahu, gak mikir akibatnya menenteng. Tapi kalau yang cuma duitnya 2 juta tok, ditunggu sama yang punya uang, kemudian harus bayar listrik, kalau gak dimatikan nyesel kerasa. Tapi kalau enggak duitnya banyak ya enggak nyesel dah 2 juta.
masih banyak. Nah, bagaimana dengan Allah? Lah itu loh, bagaimana menumbuhkan penyesalan, hukuman. Jangan nganggap sepele. Kalau kita dimarahi oleh kalau kita lagi dimarahi sama istri, suami, bapak, enggak diajak ngomong saja kan enggak enak. Dimarahi oleh orang yang kita cintai, kecuali Anda enggak cinta. Ukurin ya, itu paling itu. Suka-suka. Tapi kalau Anda cinta kepada seorang, kalau marah kepada Anda bagaimana rasanya? Ada orang yang tidak Anda cintai marah kepada Anda mah biasa. Tapi kalau orang yang Anda cintai, orang yang Anda harap darinya sesuatu, kok marah kepada Anda? Bingung. Bos marah. Bingung. Ini urusan bos di dunia. Urusan dipecat tok. Padahal dunia Allah luas masih kaya. Bagaimana ini adalah yang maha kuasa, Allah akan murka kepada kita, kok masih tenang-tenang. Lah ini menguatkan iman. Baru setelah itu, pernah ada penyesalan di dalam hati, maka langkah selanjutnya, meninggalkan pekerjaan. Entaskan dirimu dari tempat tersebut. Setelah itu apa? Berjanji aku tidak kembali ke sana. Itu tahapan yang terakhir itu. Berjanji. Makanya Pak, menghindar dari tempat tersebut. Pergaulannya dirubah. Katanya tobat, temannya masih itu-itu juga. Katanya tobat, baju hadiah kenangannya masih disimpan. Katanya tobat, nomor HP-nya masih disimpan. Katanya tobat, apalagi? Bohong banget itu orang. Sadar. Nah itu loh, tobat begitu. Kemudian setelah itu, taubat ada tingkatan lagi. Setelah taubat sempurna, innallaha yuhibbut tawwabina. Taubat itu ada tingkatan. Bukan sekedar taubat selesai. Ada taubat. Tawwab. Terus meningkatkan taubat. Sehingga nanti ada martabat. Ada taubat dari dosa gede. Ada taubat dari dosa kecil. Ada sampai orang itu bertobat bukan dari dosa. Tingkat tinggi. Bukan dosa, tapi astagfirullah. Ya Allah, kok enggak bawa duit? Padahal saya ngerti di sini pasti ada orang fakir yang minta. Nyesel. Padahal enggak wajib, kan dia? Nyesel. Ya Allah, astagfirullah. Enggak bisa bangun malam. Ngapain? Enggak dosa kok. Bagi yang lainnya ya enak ngorok malah. Ngapain kamu malam-malam bangun? Gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah kerinduannya kepada Allah tinggi, dia enggak bangun malam saja dianggap sebuah kesalahan. Astagfirullah. Enggak bangun malam-malam ini. Nah, itu tobat. Wallahu a'lam bissawab.